Bismillah. Hadis 280 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari Jumaat 15 bulan Zulkaedah tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 24 bulan 5 tahun 2024 2597. Hadis 286 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak 3333, berkata Al-Zahabi, iaitunya Imam Syamsuddin Al-Zahabi, katanya hadis ni adalah sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada halangi dari penentuan takdir. Maknanya tidak ada perkara-perkara yang boleh duk gi ubah apa yang Allah Taala sudah pun tanda siap-siap dah. Tetapi Allah akan menghapuskannya ataupun mengubahkannya dengan doa. Ha, ini satu keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada setiap hamba-Nya, berdoa, minta sokmo dengan Allah. Ya Allah, kalau sekiranya mung takdir di Loh Mahfuz, hidup aku nak pergi jadi tak molek, nak pergi glewing, nak pergi punuh masa depan. Lepas tiap-tiap orang yang tak tahu katanya masa depan hidup lagu mana. Lepas doa, minta supaya Allah hapuhkan hak tak molek, hak glewing masa depan tu, diganti dengan perkara baik. Hak ni memang dikehendaki dan disokong benar-benar supaya kita berdoa sokmo-sokmo. Sebab sekali lagi saya ulang, masa depan kita tak tahu macam mana nasib kita, keadaan kita. Kita robah hati bila-bila, maka kita selit sokmo dalam doa kita. Ha, masa depan. Nah, dengan doa mengikut kehendaknya apa yang telah ditakdirkan. Tuhan nak ubah, tak si ubah, hak tu duduk di dia. Tapi khijaan kita, nanti kita kena minta. Ha, begitulah. Nak minta hak lepas-lepas maridah tu tak boleh ubah dah. Kecuali kita kena minta ampun. Hak dak dosa silap hak lepas-lepas maridah, kita kena minta ampun. Doa hak kita nak minta untuk masa depan, minta wi Allah betul hidup kita. Gitulah. Nah, hani kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dia dok ngaji dengan Nabi, dok dengar Nabi dok kecek, dok royak, dok apa, maka dia ambil seduk daripada hadis Nabi juga. Sebab itulah Imam Al-Hakim bubuh di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, untuk jadikan sebagai satu ilmu dan satu pengetahuan bagi kita. Nah, ha doa dan sebagainya. Yang ketujuh belah, al-wuqu'u fil harami. Saya terjemuh mudah-mudah menjadi tua. Orang tiap-tiap orang ni yang tuju kepada tua belakang. Ha, maka dalam hadis ni juga akan cerita kepada kita hubungnya dengan tua umur kita ni. Lepas tu bila tua, yalah tu dekat dengan nak mati belaka, walaupun muda pun mati, tapi umumnya orang-orang tua yalah tu dekat dah kena bila wit nanti dah, jangan dekat bila katanya berapa puluh tahun lagi, kena bila wit nanti sebab ia dekat dengan nak mati dah. Hadis 287 an Abdullah bin Asy-Syukhair radhiyallahu anhu, As-Sikhir radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وإلى جنبه
tis'un wa tis'una maniyah in akhta'athu al-manaya waqa'a fil harami hatta yamut. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2150. Maksudnya dari Abdullah bin As-Sikhir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sisi anak Adam ada 99 perkara yang boleh menyebabkan kematian. Ini nak ayat katanya banyak sahid pacai nak we jadi manusia tu mati. Kita berasa heye, saya baca dalam kitab ada tengok homsa sekali makan ni hok kita duk makan. Kita fikir kadang-kadang fikir tak tu baik. Makan ni boleh menyegarkan kita. Tapi ulama pada zaman-zaman dahulu dia katanya dengan sebab kita duk makan itulah menyebabkan kita mati. Kok mana? Makan ni kalau kita makan mai tu witi. Mai tu lak. Pocenakan dia akan menjadi penyakit kepada kita. Apa tak lagi banyak perkara yang Nabi ayat katanya manusia nak boleh tuju kepada mati tu benda duduk depan dia 99 perkara. Matera kalau misal kata kita buat bila-bila dengan tangan kita tak kemalangan ubat tihir tu. Nah, apa lagi? Gempa bombing. Pipe bat go to goni bila kena dah Nabi ayat katanya 99 perkara hok menjadi sebab boleh kita mati. Jika perkara yang menjadi petaka itu tidak mengenainya, dia akan menjadi tua sampai akhirnya dia meninggal dunia. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, kalau tak kena gotu, tak kena gani, maka orang ni umur panjang lah dia. Siapa ke dia tua, hebat, mati. So, dia mati juga. Haa, tu. Kalau kecek bahasa kampung, mudah-mudah lagi ni. Kalau tak mati dengan perih, mati jatuh korek. Walaupun korek tak ada dah lah ni. Orang-orang tua dulu yang rakyat lagi tu, kadang-kadang dengan air segelah. Minum air segelah, jelik, gok, mati. Tua duk sehat molek-molek. Makan dalam kedai dengan harga mahal. Tubik pada kedai, paklah ke batas. Kereta tak tahu mari ke mana, pauk tu pun. Mati atas batas. Hang gitulah. Sebab tu kita kalau hak ceraknya mati. Hak tak cerak lagi nya, tua ke tak tua. So, duk situ. Sebab tu orang hak umur tua, sampai ke 90, dekat-dekat dengan 100. Allah Ta'ala takdir katanya dia ni boleh umur siapa kau panggil begitu mu ia selamat daripada paipibat, selamat daripada merbahaya ubati hit gotu gani ia pergi siapa kau tua dia. Alhamdulillah, siapa yang berumur tua dia akan terasa sendiri katanya susah tua dia tu macam mana. Terutamanya nyanyuk, lupuh, habis hirai. Siapa kau orang kena duduk tulur, basuh kecing, basuh berok. Nak kecek pun bobok bunyi dah. Allah, hak ni agak susah. Sebab tu Nabi ada dalam satu doa dia, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta supaya mati ni sederhana umur. Sebab tu Allah ambil umur Nabi. Kalau kira dengan bulan, umur Nabi 93. Kalau kira dengan matahari, umur Nabi 91. Bukan 93 dah. Hak kita duk bila umur kita lah ni, dengan kira matahari, bukan kira dengan bulan. Sebab di zaman Nabi dia tak ada lagi. Patitin makarakum kumpapan minakum sapatanwakum. Dia tak ada lagi. Ya bilanya Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lepas tu, cuba kita tiap antara bulan dengan matahari. Matahari ni 366 wan topi. Tapi hak bulan Muharram sampai Zulhijjah ni, dia akan kurang, dia tak sama dengan matahari bilangnya dia. Dalam masa 30 tahun
bulan ni, bulan Muharram sampai Zulhijjah kena tambahnya satu tahun. Bermaknanya 31 tahun bulan sama dengan 30 tahun matahari. Dengan molatlah sekali lagi, 31 tahun bulan, 30 tahun matahari. Sebab tu ulama-ulama falak ya kiranya Nabi mati tu umur 91 bukan 93 dak kalau banding dengan matahari. Ha tu. Tapi dengan sebab apa? Zaman tu dikira bulan. Kira duang can, macam duang atit. Itulah Nabi mati umur 93. Itulah. Nah. Pak kita pun umur dia kau banyak kena sedar banyak. Kena mikir banyak. Kena rapat dengan Allah Ta'ala. Banyak buat amal ibadat. Banyak bertaubat. Banyak menangis. Banyak buat kebajikan. Yang hidup galik, joli. Yang hidup. Banyak lagi ha dunia, gotu goni dunia belakang. Nah, otak dunia dia panggil. Hati dunia. Tak ada terikat sikit habuk dengan kubur dia, dengan akhirat dia. Hak ni. Cera tu. Tanda kata Allah Ta'ala nak katuk dah pintu hati. Orang apabila umur lebih pada 90 masih lagi duk buat maksiat, tanda dah katanya nak pergi mati tak malak. Wala'iyazubillah. Yang ke-8 belah. Babnya an-nahyu 'anil khawd fil qadari. Larangi menggali-gali hal qadar. Menggali-gali ni maknanya duk korek. Korek duk kecek. Kalu lagu tu, kalu lagu ni. Ha tu. Tu tajuk dia. Cuba kita tengok hadis 288. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadar faghadiba hatta ihmarra wajhuhu hatta ka'annama fuqi'a fi wajnatayhi ar-rumman faqal abi hadha umirtum am bi hadha ursiltu ilaykum innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr azamtu alaikum alla tatanaza'u fi. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2133, hadis hasan. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada satu kalilah keluar menemui kami. Boleh jadi saya faham tak, Nabi duduk dalam rumah dia, sahabat duduk dalam masjid. Pahal-pahal lagu ni. Bila sahabat duduk dalam masjid, duduk kecek pergi mari, bobe, Nabi pun masuk. Masuk dalam masjid. Ha tu, gitulah lebih kurang. Ataupun duduk di satu tempat, sahabat duduk kecek, Nabi pun mari. Keluar menemui kami ketika kami sedang berbahas hal takdir. Duduk kecek kau tu, kecek kau ni, ha takdir Allah Ta'ala belaka. Ha tu, gitulah. Baginda marah. Bila Nabi dengar apa tu, siapa kau? Merah muka. Baginda marah sehingga nampak kelihatan merah mukanya seolah-olah di mukanya ada buah delima yang terbelah. Supaya dengan buah delima dia panggil. Nak merah. Nampak katanya mai pocai terhadap sahabat hadok kecek ha takdir Allah Ta'ala. Ha, kalau kita buat misal mudah-mudah, eh apa ni tu hai buat lagu ni kita ni, hati kita nak back line mana tu hai ni takdeh hak lepas-lepas mari dah nampak supaya tak kena ni. Ha, Nabi ya tak ya mai pocai lah orang kecek lagu tu. Nah, pas kalau misal katanya kita kecek lagu tu zamil-zamil lah ni, siapa nak tegur kita, siapa nak tolong betul kepada kita kalau kita duk kecek. Kadang-kadang tok guru, babo, ustaz kadang-kadang duk dengar. Ikut mung lah. Munduk kecek. Tapi tak kena tu munduk kecek lagi tu. Tapi Nabi ni, nak ayat katanya, ya nak betul benar-benar. Ha, ugamu, hak sahabat duk kecek, nampak katanya mung lagu tu lah, mung lagu ni. Merah muka Nabi. Naik arum lalu. Tapi bukan arti katanya Nabi cai arum naikkan put, naikkan ceng. Nabi rayak lagi. Selepas itu, baginda bersabda.
Adakah kamu diperintah supaya bercakap hal ini? Ha, tengok. Maknanya Nabi tak kena benar orang duk kecek ha qadar, ha takdir ni. Jangan duk kecek. Mung mari atas dunia nak kecek ha ni ke? Ha, gitulah. Atau adakah aku diutuskan kepada kamu hanya untuk hal ini? Nabi tanya ni. Nak ayat katanya Nabi patisip benda tu. Jangan duk kecek. Aku bukan dilatih jadi Nabi ni untuk nak kecek ruang ni sodak. Banyak lagi hak aku nak mengajar nak ayat. Tapi nampak puakmu duk kecek ha ni. Eh, tak senonoh benar ni. Kecek supaya dengan Tuhan salah kali. Nah, duk takde go tu, takde go ni. Bapa, nampak duk korek-korek sangat. Ha tu, masuk dalam tajuk ni. Al-khawdu. Nah, fil qadar. Nampak duk korek benar ni. Padahal benda hak tu hai tanda siap-siap dah. Nabi pun royak. Sesungguhnya orang sebelum kamu telah binasa. Binasa ke apa tu? Bukan binasa ha bala saja dah. Binasa ha akidah. Ha kehidupan. Ha kepercayaan kepada Allah, kepada malaikat, kepada takdir, qada qadar. Binasa kerana mereka berdebat ataupun bertengking hal ini. Mung kata lagu tu, aku kata lagu ni. Tak selesai masalah. Lepas tu, duk bawa pergi benda-benda hak salah tu. Oleh itu, ha, Nabi pesan, aku tekankan kamu sekalian supaya tidak bertengking dalam masalah ini lagi. Lain-lain kali, bawa tekan. Bawa kecek. Kalau kecek untuk nak ngaji, nak hurai, tak apa. Tapi untuk nak berdebat, nak tekan, mung benih aku Allah, mung benih. Jangan. Jadi kita boleh ilmu pada pagi ni, jangan duk kecek banyak hal takdir Allah. Pas kita tak tahu. Hak lepas-lepas mari dah, kita tahu. Hidup kita, siapa tak pandai royak. Katanya dia hidup, gapo kata dia biasa pacun, biasa temu dengan orang tu, kena pergi situ, kena pergi sini. Nak dekat-dekat dengan kereta nak tepuh. Dekat-dekat nak mati dah dulu. Sakit, duk rumah sakit. ICU tu, ngak, tak khabar. Ya boleh royak benda hak lepas-lepas mari dah. Tapi masa depan kita, bila kita nak pergi mati, gapo nak berlaku atas hidup dalam hidup kita? Wallahu alam, tak tahu. Sebab tu jangan hidup korek kecek banyak sangat. Ha takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni benda Allah Taala tanda siap-siap dah. Dia susuk rahsia benda ni. Tak siwi siapa tahu. Bila siapa masa hak tanda di Lauh Mahfuz, siapa masa dia berlaku. Itulah qada. Qadar, qadar ni benda yang Allah Ta'ala tanda siap dah. Qadar, apabila siapa masa, benda yang duduk ada atas ni, dia berlaku. Urai sikit lagi dah. Misal, ni, takdir belakang ni. Saya mari duduk di sini, pok kita duduk ni, dalam ramai-ramai, dalam masjid, ada apa orang. Tu hai takdir siap-siap belakang dah. Ha, tu. Lah ni pukul 5.35. Sebentar lagi, sejel lagi. Pukul 5.35. Gapa nak berlaku? Wallahu alam, kita tak tahu. Kalau orang yang boleh tahu masa depan, cerak ni, dia beringat. Beringat, eh, sekali lagi pukul 5.35 ni, nak berlaku ga tu, nak berlaku ga ni. Aku beringat dulu. Tapi benda tu kita tak tahu. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala tak kodok tak lagi. Ya, kodok siap dah. Itulah wujud kemahkong hidup kita dengan ha qada qada ni. Sebab tu hadis belum pada ni, kita kena berdoa soal. Wahai Allah, kali sekiranya masa depan aku hak mu takdir tak pala siap-siap dah di Lauh Mahfuz tu, nak jadi ku tak molek, minta lah wimu beki tukar benda tu kok molek. Atuh. Alhamdulillah. Ada di dalam satu hadis. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Sudah pun diangkat dah kalai. Dan dawak khatah, maknanya di Lauh Mahfuz sudah pun kering dah. Berarti Nabi nak royak di sini tulis se hok kalai mula-mula tulis dulu sudah pun set sing dia perolak.
tapi duduk di Allah Ta'ala, nak ubah tak si ubah ni. Sebab tu kita duduk ngaji qudrah iradah. Qudrah artinya kuasa, iradah artinya kehendak. Ya kena kuat dua tu. Kalau kehendak saja tak kuasa tak leh ni, ahli-ahli akidah dia katanya kalau kehendak saja, nak saja tapi tak kuasa buat, tak leh. Kalau kuasa saja tak iradah pun tak leh. Mi amnat, mi phalang, tapi mai mi kuam prathana, mai mi kuam tongkan. Leh jadi keut khun dah yangai. Sebab tu qudrah iradah sekali. Dan Allah Ta'ala kehendak serta dengan dia kuasa, gapo saja yang dia kehendak, kun fayakun. Maka dia perintah. Jadi, maka benda tu jadilah. Alhamdulillah. Sebab tu ambillah hadis yang kita dengar, kita baca pada pagi hari ni, boleh jadi kuat iman kita dan kejap. Nah, di segi akidah kita tu, pahami kita dan semua tiap-tiap perkara yang kita doa amal, kita buat, gotu berlaku, goni berlaku. Supang saya dekat raya mudah-mudah lah. Walaupun nyamuk seka hak kita tebah. Hop. Nyamuk mapuh di tangan kita. Allah Taala tanda siap-siap dah. Nyamuk tu. Cacing ada ada lah tanuh. Bila ni nak hidup nak mati, ni nak duduk mana wak gapo, Tuhan tanda siap dah. Gitulah. Barulah bila kita tengok dunia, tengok bintai matahari gapo, Allah Taala takdir. Belum pada dia buat makhluk dia 50 ribu tahun. Masa di sisi Allah, bukan masa dunia dak. Inilah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita dapat petunjuk hidayah. Nah, daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.